memasuki lapangan apel pasukan disiapkan. Siap. Kita operasi kepolisian Ketupat Toba 2023. Bagaimana harus izin untuk persiapan mudik lebaran ini, berapa personil, berapa posko dan titik-titik rawan ya, di wilayah Landak? Jadi dapat saya jelaskan bahwa dalam pelaksanaan operasi ketupat ini ya, kita melibatkan setidaknya 600 personil gabungan, baik itu dari Polri maupun dari TNI serta dari Pemkab, yaitu Satpol PP dan Dishub serta Dinas Kesehatan. Perlu saya jelaskan bahwa ke 600 personil ini yang kita konsentrasikan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri. Jadi setiap kerawanan-kerawanan Kamtibmas yang mungkin akan muncul itu semua insya Allah akan kita amankan. Sehingga kita tidak terfokus hanya kepada pos pengamanan, tapi juga ada kegiatan-kegiatan malam takbiran dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Untuk pos pengamanan sendiri itu ada 2 dan pos pelayanan ada 6 di seluruh wilayah hukum Polres Langkat. Oke. Ada titik-titik rawan yang jadi perhatian? Titik rawan ya yang akan jadi pusat perhatian kita nanti mungkin kemacetan ya di seputaran jembatan Wampu yang sebentar lagi akan berlaku. Himbauannya kepada masyarakat sendiri Pak Kapolres terkait? Himbau kepada masyarakat ya, mari sama-sama kita rayakan Lebaran Idul Fitri ini dengan tenang, aman, dan nyaman ya. Sama-sama kita hindari hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu kemas selama pelaksanaan.